bersama-sama di dalam channel Jimmy TRG. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Isu hangat kali ini, karena dicerca petugas Kementerian Kesehatan Malaysia membuat laporan kepada Ketua Pengarah Imigresen tentang sikap biadab Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Sabah. Pengarah yang takut bini ini akhirnya menunjukkan belang, kata sebuah blog. Sikap ego, kasar, dan suka memarahi pegawai di hal ramai. Kali ini bertemu buku dengan ruas, apabila petugas Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan perkara itu kepada Ketua Pengarah Imigresen tentang sikap pengarah itu. Laporan itu telah dibuat disebabkan oleh insiden yang berlaku pada 16 April 2020 di lapangan terbangan terbangsa Kota Kinabalu kira-kira jam 11.10 pagi di counter saringan kesehatan. Menurut petugas kesehatan, mereka telah memberikan stay home notice kepada Muhammad Sade sejajar dengan arahan kerajaan negeri untuk mengeluarkan kepada mana-mana pelajar atau orang awam yang balik dari luar negeri ke negeri Sabah dan dikenakan kuarantin di rumah selama 14 hari. Bagaimanapun petugas kesehatan itu mengadu, mereka telah diherdik secara kasar dan ego oleh pengarah Imigresen Sabah itu dengan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak profesional, yaitu kamu tidak guna otak, kamu tidak kenal saya kah, kata pengarah itu. Oleh karena insiden itu, satu surat aduan telah dihantar kepada Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia berhubung sikap sombong, kasar, dan tidak profesional Pengarah Jabatan Imigresen Sabah itu. Berikut merupakan surat yang telah dihantar kepada Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Bersetujukah Anda dengan tindakan yang mereka lakukan? Tinggalkan komen Anda. Dan jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.